Halo teman-teman semua, kalau teman-teman pernah menemukan korek api elektrik seperti ini, magnet yang sudah tidak terpakai atau rusak seperti ini masih bisa kita buat kerajinan. Kita hidupkan lagi dengan cara mengisi gas, terus kita pendekkan biar menjadi korek api yang unik. Jangan lupa tonton video ini agar tidak ketinggalan bagaimana tutorialnya. Terima kasih. Jadi ini alat yang untuk mengisi gas pada korek api. Ini saya buat dari garpu bekas. Jadi begini caranya. Ini kita masukkan ke nozzle-nya, lubang nozzle. Seperti ini teman-teman. Nah, ini fungsi garpu ini untuk mengangkat nozzle-nya ini naik ke atas. Nah, begini. Korek api tadi yang sudah habis setelah saya potong jadi seperti ini, jadi mini. Dan ini tadi bagian dari korek apinya, masih separuhnya lagi yang saya potong. Kita coba nyalakan. Keren sekali teman-teman.